Halo, Assalamualaikum Bintang kelas hadir lagi Kali ini saya akan melanjutkan Membahas buku matematika kelas 7 semester 2 Yang akan saya bahas di video kali ini Ada di halaman 176 dan halaman 177 Soal nomor 19 dan soal nomor 20 Disimak ya adik ya Kita mulai Bismillahirrahmanirrahim Nomor 19, perhatikan segitiga ABD berikut. Dalam segitiga ABD, C terletak pada AB sedemikian sehingga CA sama dengan CB sama dengan CD dan besar sudut BCD sama dengan Z derajat yang ditanya besar sudut ADB adalah A90 derajat B140 derajat C180 derajat atau yang D360 derajat kita lihat dulu gambar segitiga ABD nih ya dari A ke B ke D kembali lagi ke A kemudian C nya itu terletak di sini menjadi AC itu sama panjangnya dengan CB sama juga panjangnya dengan CD Oke, okay. kemudian besar sudut BCD. B, C, D. Berarti yang ini ya, Z derajat. Di sini diketahui besar sudut B, Y derajat. Besar sudut uh, D yang di sini, C, D, B ini juga Y derajat. Kemudian, besar sudut C, A, D, X derajat. C, D, A juga X derajat. Yang ditanya apa sih? Yang ditanya besar sudut A, D, B. Berarti A, D, B, maka ini yang ditanya ya. Segini: x derajat tambah y derajat. Ini nanti berapa derajat gitu? Oke, langsung saja. Caranya seperti ini. Langkah pertama, tandai dulu besar sudut yang ini deh. Nah, ini, ini kalau kasari lanjutkan ya dari sini terus sampai ke Z. Ini kan membentuk setengah putaran atau sudut lurus ya. Jadi, ini. Uh, setengah putaran atau setengah lingkaran ini kita kan tahu besarnya adalah 180 derajat sehingga sudut yang di sini saja adalah 180 dikurangi Z ini kita tulis ya ini 180 derajat dikurangi Z derajat gitu nah sekarang lihat segitiga BCD B ke C ke D kembali lagi ke B Ini total sudut dalam sebuah segitiga Kita ingat-ingat lagi Total sudut dalam sebuah segitiga adalah 180 derajat Artinya Y ditambah Z ditambah Y itu sama dengan 180 derajat Kita tulis Lihat segitiga BCD ya BCD Nah, di sini y derajat tambah z derajat tambah y derajat lagi. Adalah 180 derajat, tulis y derajat tambah z derajat tambah y derajat sama dengan 180 derajat. Ini ada y sama y, bisa digabung ya, y tambah y berapa y, 2y. 2y derajat ditambah ini z derajat sama dengan 180 derajat. Kita simpan dulu ya, ini sebagai persamaan pertama. Untuk persamaan kedua, kita gunakan segitiga ini. A C D ya, dari A ke C ke D kembali lagi ke A. Ini sebuah segitiga juga. Sehingga X derajat ditambah yang ini 180 Z derajat ditambah X derajat lagi, nanti totalnya harus 180 derajat juga. Kalau ditulis seperti ini, lihat segitiga <tuh> A C D tadi ya, saya dikasih namanya A C D A C D. Nah, yuk kita tulis x derajat ditambah 180, kurangi z derajat ditambah x derajat sama dengan 180 x derajat ditambah 180 kurangi z ya derajat ditambah x derajat lagi sama dengan 180 derajat kita rapi rapikan dulu ini kurungnya kita buka boleh x derajat tambah 180 derajat kurangi z derajat tambah x derajat sama dengan 180 derajat nah di sini ada yang sama ya x dengan x kita gabung ya x ditambah x jadinya 2x ya 2x derajat kemudian dikurangi z derajat sama dengan nih 180 derajatnya kita tulis dan yang di sini positif 180 derajat langsung saja kita pindahkan ke sini menjadi negatif 180 derajat sehingga 2x derajat dikurangi z derajat sama dengan 180 kurangi 180 0 nah ini sebagai persamaan yang kedua dari persamaan pertama dan persamaan yang kedua ini bisa kita eliminasi nanti kita akan ketemu nilai X tambah Y kan yang diminta ini tadi besarnya sudut ADB ADB itu besarnya adalah sudut X ditambah sudut Y jadi kalau kita ketemu nilai X tambah Y selesai tugas kita Ya, yuk kita kembali ini dari persamaan satu dan persamaan yang dua kita eliminasi ya tulis dulu persamaan satunya dari persamaan satu dan dua gini Oke okay, kita tulis persamaan satunya dulu 2y tambah Z sama dengan 180 derajatnya kita pinggirin dulu aja ya biar lebih simpel gitu ya 2y tambah Z sama dengan 180 nah persamaan duanya juga ditulis 2x kurangi Z sama dengan 0 2x kurangi Z sama dengan 0 kita eliminasi agar Z nya hilang ini kita tambahkan Oke, 2Y tambah 2X, ya tetap ya, 2Y tambah 2X. Kemudian Z ditambah negatif Z, ya 0 habis gitu ya terus sama dengan 180 tambah 0 ya tetap 180 ini bunyinya 2y ditambah 2x sama dengan 180 kalau semua ruas ini kita bagi dua menjadi 2y bagi 2 sama dengan y Tambah 2x bagi 2 sama dengan x kan gitu, sama dengan 180 bagi 2 sama dengan 90. Jadi 2y tambah 2x sama dengan 180 itu kalau dibagi 2 menjadi y tambah x sama dengan 90. Ini tadi derajat, di sini derajat, di sini juga derajat. Nah udah ketemu, jadi y tambah x sama dengan 90 derajat. Kan itu yang diminta. Nih ya y derajat tambah x derajat sama dengan 90 derajat ada ada dong yang a oke untuk di tulisan kita kita simpulkan maka ya besar sudut apa ini um, adb maka besar sudut db sama dengan 90 derajat yes alhamdulillah itu untuk soal nomor 19 nya nah sekarang kita lanjut ke soal nomor 20 nomor 20 jika sudut yang besarnya p derajat dalam sepihak dengan sudut yang besarnya q derajat dan diketahui sudut q sama dengan 112 derajat nilai p derajat adalah A34 derajat, B68 derajat, C84 derajat, atau yang D136 derajat. Ini kata kuncinya adalah sudut dalam sepihak. Kalau Kak saya digambarkan, sudut dalam sepihak itu kayak gini nih deh posisinya di sini ini ya, dengan yang di sini. Nah, ini sudut dalam sepihak. Oke, di sini tadi anggaplah ini sebagai yang P, di sini yang Q. Oke, tadi katanya sudut P itu e, dalam sepihak dengan sudut Q sudah ya, sudah kita gambarkan. Dan besarnya sudut Q tadi diketahui 112 derajat nih, sudut Q-nya 112 derajat. Yang ditanya adalah besarnya sudut P ini sama dengan berapa? Oke, cara mudahnya seperti ini, kita cari dulu sudut yang sepihak dengan sudut P Perhatikan, cara membuat sudut P itu gini deh Dari bawah ini ke atas, seret, kemudian belok ke kanan Ke atas, ke kanan Kita cari yang gerakannya sama dengan itu Ke atas, ke kanan Mana? Ini dia Ke atas, ke kanan Sama kan? Ke atas, ke kanan Berarti di sini juga besarnya P Kita teruskan Nih, Nah, ini berarti juga besarnya P. Kenapa? Karena di sini besarnya P sudut sepihak. Itu, eh, uh, kok oh, sudut sepihak? Sudut sehadap ya, itu besarnya sama. Oke. Okay. Nah, dan lagi, ini kalau dari Q kita lanjutkan ke P, ini menjadi sudut setengah putaran atau sudut lurus. Sudut lurus besarnya 180 derajat, jadi ini sudah ada 112 derajat, maka P-nya bisa kita cari caranya. P sama dengan ya 180 dikurangi 112 derajat kayak gitu aja 100 kurangi 100 habis 80 kurangi 12 itu 68 derajat ketemu jadi nilai P nya adalah 68 derajat P yang aslinya itu yang di sini 68 derajat ini di sini pun sama 68 derajat juga ini kan sudut yang sehadap ya gitu. Kita pindahkan untuk nomor 20, P-nya adalah 68 derajat. Oke, alhamdulillah. Sudah selesai. Waktunya pamit lagi. <laughs> Belajar dua soal aja yang penting tambah paham ya. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Yang mau gabung di grup belajarnya Kak Sari boleh chat aja di 081456109870. Gabung ke dalam grup gratis. Oke deh. Kasari nah, mau pamit beneran ini ya. Sebelum pamit, kalau kamu suka dengan video ini, silakan di like, di komen, di share ke teman-teman yang juga membutuhkan. Dan yang belum subscribe, boleh subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.